Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke Sitanggal mau ketemu sama ini nih. Umi Eti. Tapi ternyata bukannya katanya di belakang ini. Umi Eti bukan di belakang. Seperti apa kita ke belakang? Harus ke belakang gitu Nok ya. Yang beli banyak bang. Jadi ternyata warungnya di depan. Nah, ternyata di sini nih warungnya nih. Yang beli banyak banget tuh. Wes porsi pinten ban iki, Mbak? Pinten? 9.000. 9.000. Pakainya Indomie. Pakainya Indomie, Mbak ya? Nggih. Yang cerita masukin, Mbak. Saya suruh ke sini, Mbak. Kenal masukin, Mbak. Mas Sinten? Sambel nopo kan iki, Mbak? Sambel. Kacang apa cabe, Mbak? Sambel cabe. Thank you.
Ya, aku kedoman beli mbak lorong, Pak. Niki. Ini sambel apa? Niki wis pesen, Mbak. Habis niki nggih. Oh, ya wis cukup berarti. Jadi yang mau ini tuh dua orang. Dibungkus ya? Sehari berapa kardus buat bisnis bu? Ya, kalau dari kayak gini hari Sabtu Minggu ya nyampe 7 kardus kali 40 ya bu ya? Ini buat ini ya, punya dengan bu. Bulu tahun tahun ini jualan bu? Jualan awet tahun 2000, cuman kenalnya itu baru 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Berarti warung depan nggak dibuka ya bu ya? Enggak, udah tutup aja. Nah ini mau kita udah belinya antri banget ya, karena pembelinya ternyata banyak sekali. Dan ya. Tadi saya tanyakan sama Bu Eti bahwa kalau hari libur itu sampai berapa bungkus tadi? Berapa? 7 dus. Luar biasa sekali. Baterai mana baterai? Baterai. Jadi ini dibanderol dengan harga 9.000. Jadi memang sebenarnya ini biasa. Iya. Cuma tadi dicampur dengan kol, ada bawang polong. Ada apa lagi? Ayam. Ayam juga. Telur ada. Kita cek lagi telur ada. Mantep banget tuh aromanya. Ini pakainya super biasa. Pakai Indomie. Oh. Mainan doyan, mainan itu dikasih sambal mainan. Iya. Minumnya mana ya? Minumnya. Itu minum air putih aja lah daripada pesan susu lama-lama gitu. Nah, itu tuh penasaran. Ini terkenal banget ya. Jadi ini pas hari Minggu, Nok. Jadi membelinya tuh, Nok. Oh. Wow. Mantap. Namanya apa? Mie Eti, mie Bu Eti. Enak, enak, enak. Tadi udah baca bismillah belum? Apa nih sebenarnya yang membedakan rasanya yang pertama kali itu tadi? Cuma ini bedanya kayak mie pangsit dan ayamnya. Oh gitu. Banyak katanya pedas-pedas gitu sih. Jadi bumbunya dua kali nih loh. Ada bumbu yang asli dari mie-nya dan bumbu yang racikan sendiri. Iya, ya, mie ayam itu. Jadi rasanya hampir mirip-mirip ayam ya. Hampir mirip ayam? Mie ayam. Oh iya, iya. Enak. Jadi alamatnya belum tahu dari lapangan desa Sitangkal yang kemarin festival kuliner itu, Nok ya? Berarti ke sebelah mana lagi? Belum. Enggak, dari perempatan Sitangkal ke? Nyatana Renap sih. Timur-timur. Ketroket chicken ya? Tuh. Enak, enak, enak. Yang bikin heran di sini ramen yang antri banget ya. Betul. Katanya ini pembeli dari mana ini banyak banget. Tapi memang kata ibunya setiap minggu itu ada 7 kardus habis loh. Itu 7 kali 40 berapa? 40 kali 7. 40 kali 10 aja 400 ya. Oh, mantap. Oh, hampir habis. Cepet banget gerakannya. Hari ini kita kuliner nggak kemana-mana, cukup yang dekat-dekat aja ya, Nok. Tapi Mbak Inan ternyata juga ya, doyan, Nok. Kepedasan. Kita mengajak Mas Yuda dan juga Mbak Intan. Ini kan sebenarnya tadi nggak pedes, Nok. Saya minta nggak jangan terlalu pedes. Nanti sausnya biasanya kalau pesannya pedes ditambah saus lagi. Jadi itu katanya pakai level-levelan pedesnya. Ah, betul. Kamu levelnya tadi yang biasa aja ternyata. Paling nggak pedes, ya. Di sini ayam juga betul. Oh, iya betul. Jadi kalau dibilang mie ayam itu bukan karena iya ya, karena mie-nya juga bukan dari mie yang buat mie ayam itu ya, ini pakainya Indomie itu loh ya. Mantap. Kenapa, Nok? Ini buat tempat nongkrong anak-anak muda. Oh. Tempat nongkrong anak-anak muda. Iya. Makan. Enak, 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 enak. Kita coba kuahnya, Nok. Seperti apa, Nok, kuahnya, Nok?
Gimana kuahnya, Noh? Gurih. Sekali-kali bikin kayak gini, Noh, di rumah, Noh. Bumbu rahasia yang jelas. Petan. Nah, itu di sini ada orang makan. Di sini ada orang makan. Di sana ada orang makan. Jadi kita sore hari ini nggak jauh-jauh, kulinernya di deket-deket aja. Terima kasih sekali, sekarang sudah 67 ribu subscriber. Jadi terima kasih untuk para penonton-penonton baru nih, terima kasih nih yang udah pada nonton, enak ya. Yang komennya juga luar biasa, terima kasih. Enak. Gimana, Nok? Nambah, Nok? Suaramu itu loh kecil banget, kenapa? Malu sama siapa? Kenapa? Harus ngangkat, harus di edit lagi suaramu diangkat ini. Yang pasti enak. Yang pastinya enak. Uh-huh. Udah sama dia, kita masak di rumah. Atau ada untuk apanya ya? Bubur rahasia. Nah, ini ayam juga banyak. Alasan di sini buat apa? Yang pada nongkrong ya, seperti ini. Suapan terakhir apa dua suapan ini? Yang ini mbak aja yang tadi yang bawa. Iya betul, mbaknya tadi yang layanin. Iya sendiri. Bentar lagi, Nok. Satu dua suapan lagi. Jembatannya habis, kita kasih nilai dulu ya. Berapa, Nok? 65. Ayo, Nok, sikat lagi, Nok. Gak bisa jadi dua ini, Nok. Atar keburu habis. Anak-anak doyan itu Mas Yuda sama Mbak Intan. Itu ternyata doyan juga nih. Enak dong ya, tutup dulu dong. Ada musik dong, tutup dulu dong, ada musik dong. Apa? Apa? Ada kira-kira skip komen, channel YouTube Bang Hadi, sampai jumpa. Anak-anak itu makan. Mbak Intan sama Mas Yuda doyan ya ternyata ya. Mbak Intan gak kepedesan loh. Gak pedesan kan? Gak kepedesan ternyata. Bapak nyicipin loh, Bapak. Bapak minta loh.